Apa kabar sahabat nostalgia? Masih setia dong ya di channel kolektor handphone. Pasti masih inget dong ya sama handphone BlackBerry milik kalangan elit. Yang handphonenya tuh kelihatan mewah banget ya dulu. Sempet punya BlackBerry gak sih kalian? Ataupun ya yang sempet belum nyicipin handphone yang satu ini, yuk silakan komentar di kolom komentar di bawah video ya. Dan video kali ini gue mau mengulas sedikit tentang BlackBerry Curve 8520 atau biasa yang dibilang BB Gemini. Gimana keseruannya? Yuk langsung kita ulas bareng-bareng. Ini dia videonya. Untuk bagian awal kita awali dulu ke bagian tombol QWERTY-nya ya. Dimana tombolnya ini tuh berbentuk persegi dengan desain diagonalnya itu mirip banget seperti daun, dibalut dengan warna hitam yang mendominasi, yang menambahkan handphone ini seakan menampilkan kemewahannya. Serta untuk bagian sisi depan, di bodinya itu merefleksikan bayangan atau cahaya lah ya, jadi gue bilang tampak elegan juga. Untuk tombol navigasi, Curve sendiri dibalut dengan cukup simple dengan warna. Serta untuk tombol arahnya sendiri menggunakan trackpad yang sangat nyaman untuk digunakan. Untuk layar sendiri memiliki bentang sebesar 2,46 inci dengan resolusi 320x240 pixel tipe TFT, dengan warna 65,536 serta dibekali lampu indikator di atas layarnya ya. Berikutnya kita beralih ke bagian desain sisi samping. Untuk bagian ini kita akan menemukan beberapa tonjolan. Untuk di sebelah kanan ada 3 tonjolan yang merupakan tombol volume dan tombol pintasan kamera. Sedangkan di sebelah kiri sendiri ada satu tonjolan dengan fungsinya sebagai tonjolan perintah suara. Dan ditemani juga port USB charging serta audio jack. Di bagian sisi atas sendiri disematkan speaker serta tombol navigasi MP3. Sedangkan untuk bagian bawah sendiri hanya disematkan mikrofon saja. Berikutnya kita akan membahas masalah fitur yang dibawa oleh BlackBerry Curve ini. Mulai dari baterai sebesar 1400 mAh serta memiliki kamera belakang sebesar 2 megapiksel dengan Bluetooth 2.0, pemutar MP3, pemutar MP4, perintah suara, koneksi Wi-Fi. Serta untuk penyimpanan internalnya sendiri sebesar 256 MB, bisa ditambahkan dengan memori eksternal hingga 32 GB. Memiliki web browser juga. Untuk warna sendiri, BlackBerry Curve memiliki dua varian, yaitu hitam dan putih.
Untuk masalah kamera, gue pun sempat mengabadikan dengan foto. Namun sayang, untuk fitur video harus menambahkan memori eksternal ya. Dan kebetulan gue gak ngebawa memorinya itu, jadi gue gak bisa nyobain gimana video yang dihasilkan oleh kamera si BlackBerry Curve ini. Itu tadi ya sedikit review dari BlackBerry Curve 8520. Bila ada yang kurang dari review gua ini, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan dukung terus channel kita agar terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa sahabat kolektor handphone.